Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang dengan Ibu. Siapa? Iya, Ibu Haryati yang di yang di Tegalega. Apa kabar Ibu? Baik, Mas Ari. Saya juga punya radio nggak dipakai, tapi itu gelombangnya tuh kadang-kadang suka pindah sendiri. Wah, ada juriknya kali Bu. Pindah sendiri. Bisa di itu. Oke. Iya. Oh, Ibu Haryati kalau dengerinnya pakai apa sekarang? Pakai HP? Ada lagi, ada dua. Ada dua ya. Iya. Oke. Oke, boleh Ibu nanti kalau enggak kepakai nanti bisa coba saya hubungi ya, biar nanti bisa dikumpulkan sama Ibu Rosiana biar dibagikan kepada sobat maestro yang lainnya. Oke. Iya, Ibu. Saya juga mau bersaksi juga. Silakan Ibu. Ya, dengan ingat saya juga mengalami judul radionya dikecilin ya. Iya, mengalami seperti yang tadi dialamin sama Ibu Betty dan Ibu Lucy. Iya. Jadi buat perhatian para yang suka naik angkot itu dari arah atas tuh ya, dari arah Cipaduyut mau ke Kelapa, itu hati-hati kalau naik dari Pasikaliki terus sampai ke Cicendo. Ya kan belok kan itu Cicendo. Nah itu juga saya habis dari atas tuh saya naik itu. Ya pertama ada itu bapak-bapak naik satu gitu ya. Terus sampai di depan rumah makan kehidupan itu ya naik lagi berdua gitu, padahal udah sempit tapi dia masih tetap naik gitu. Saya sama teman saya gitu melihat ada gelagatnya yang gak benar, terus saya sampai di depan rumah sakit Cicendo udah kepaksa kan ya. Jadi saya cepet-cepet turun pak, padahal saya mau ke klub, mau ke Kelapa gitu, tapi karena anda nggak benar, jadi saya turun di situ, gitu. Pak, turun, kata saya gitu. Iya, puji Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat, gitu, ya. Terus satu kali lagi saya habis dari Lengkong Kecil mau juga ke Kelapa, gitu. Di situ ada orang pura-pura muntah-muntah, gitu. Terus kata adik saya tuh, saya kebetulan berdua sama adik saya, pura-pura muntah-muntah, terus itu orang gak bener katanya gitu. Saya tuh, ayo kita turun aja. Nah, sampai udah di Lengkong Besar, saya turun. Mau turun tuh dihalangin gitu. Sama kaki temennya yang duduk di deket pintu. Iya. Sambil saya mau keluar sama itu teh, saya bilang darah Yesus, kata saya gitu ya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dua kali saya di itu, iya, di mau kejadian seperti itu tuh hari, Mas Ari. Terima kasih Tuhan, Tuhan beri saya hikmat, kata saya itu. Dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, setiap kali saya mau pergi kemana-mana saya minta tolong Tuhan tutup bungkus saya, pimpin saya gitu. Tuhan itu baik, sangat baik, betul, gitu ya. Betul. Tuhan selalu memberikan saya perlindungan. Padahal saya walaupun saya sering naik, ya selalu naik angkot, memang nggak punya angkot. Setelah di Bandung saya nggak punya angkot pribadi. Banyak mobilnya Bu. Iya, banyak ada yang hijau. Iya. Saya juga kemana-mana juga naik angkot Bu. Iya, itu Tuhan itu baik. Ya udah gitu aja dulu. Iya Ibu Haryati. Wah, kepingin ketemu saya sebetulnya, udah lama nggak ke gereja ya. Sekali-kali ketemu. Nanti coba saya cariin ya. Dari sehari
Sabtu. Iya. Di sebelah mana sih, Bu? Dekat kolam renang kah? Pintunya pintu kolam renang. Kalau yang pembayaran air pump kan ke kiri, ini yang ke kanan. Oh, oke. Okay. Nanti saya coba cari ya. Saya ada nomor, saya ada nomor teleponnya Ibu Haryati. Iya. Nanti kita ketemu ya, Bu ya. Iya. Oke, okay, satu terima gereja kasih, soalnya. Dan berkati ya, Ibu Haryati. Bisa dipakai ya. Mudah-mudahan bisa siap, dipakai. Siap. Gitu, oke, okay, ya. Terima kasih ya, Ibu. Ya, Tuhan berkati. Ya, luar biasa ya.